Hai guys. Dikenal dengan nama piton, ular ini juga bisa disebut sebagai ular sanca. Ular sanca sendiri merupakan salah satu jenis ular pembelit dari suku Pythonidae. Setidaknya, terdapat 13 jenis ular piton yang hidup di Indonesia. Ular piton jenis ini bisa tumbuh dan berkembang hingga mencapai 8 meter loh. Hal ini membuatnya tercatat sebagai reptil terpanjang di dunia. Nah, seperti di video yang kali ini misalnya. Direkam dari jarak yang agak jauh, seekor ular piton terekam kamera sedang melintas dan malah bertemu dengan leopard yang kelaparan. Melihat piton di hadapan, leopard ini tidak memperdulikan rasa takutnya dan malah berusaha menyerang seekor piton yang cukup besar itu. Setelah diperhatikan cukup lama, ternyata piton itu berhasil ditaklukkan oleh leopard yang sedang kelaparan ini. Has anyone seen a leopard yet? Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya. Seorang turis yang sedang melintas di hutan ini tiba-tiba dibuat kaget bukan kepalang karena melihat seekor harimau yang sedang berhadapan langsung dengan seekor piton. Karena ular piton ini berada di tengah jalanan, para rombongan ini terpaksa menghentikan perjalanan mereka dan melihat harimau ini. Meski tidak memang betul ya, kehidupan di alam liar selalu memberikan kejutan yang sungguh di luar dugaan hingga membuat kita tertegun loh. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah nggak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, tada thank you.